Selamat sore rekan-rekan, teman-teman yang ada di Dinas di PMD Kabupaten Ngoro Raya. Ini ada teman kita yang datang dari Banjarmasin mempromosikan alat untuk pembersih mobil maupun kendaraan sepeda motor. Ini mereka sudah melakukan pembersihan mobil. Rupanya ini mungkin ada jasa pembersihan mobil yang kiranya kita nggak capek-capek. Bapak-bapak yang ada di sini mungkin bisa membantu kita untuk membersihkan aset-asetnya seperti mobil ataupun sepeda motor. Ini alat yang mereka pakai. Ya, ini satu ember air. Ini termasuk sabun untuk pembersihnya. Itu saja. Ya. Dengan apa? Dengan adanya alat ini bisa membantu teman-teman yang di kantor ya, Pak? Bisa. Oh, iya, mobil iya. Di rumah, kantor, iya. Bisa nyuci-nyuci peralatan di rumah bisa, kan? Ambal, karpet. Ini sabun yang dipasang oleh Bapak. Di tahap berbunyi. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman yang ada di kantor, ini penjajakan awal dari bapak-bapak yang ingin membersihkan mobilnya, tepatnya di Jalan Angkang, tempat kediaman saya. Sudah dibilas, tapi iya. Belum membersihkan sampo-nya dulu, Pak. Oh iya. Lalu kita buat diratakan sampo-nya kan biar enak. Nah. Ini awal promosi dulu ya, Pak? Ya, promosi. Iya, terima kasih. Nanti kalau bisa digunakan alat ini nanti dijual ya, Pak? Iya. Ini Bang kita perkenalkan sambil kayak sampo-nya. Sampo-nya juga, iya. Pak. Kalau untuk yang tajam ini settingannya di mana, Pak? Ini setting tinggal diputar-putar aja tergantung kita. Ini ya settingannya. Oh iya. Kita mau pakai tanda tangan, Pak, dia ke batu bisa gimana? Semoga kekuatan anunya itu ya. Untuk anu tanah-tanah misalkan tanah-tanah yang bandel. Tanah-tanah di dari kebun loh, Pak, tanah-tanah merah. Iya. Ya saya ember lagi, Pak, ini minta air, Pak. Karena apa-apa ya. Adalah Pak anunya. Kalau ini kali isi tambahin sambil olahraga lagi. Oh iya, enggak apa-apa, coy.